kali ini saya akan berbagi tutorial cara gulung kipas angin. Sudah dipersiapkan satu bukan kipas angin dengan diameter lingkaran 44 mm, ketebalan kran sekitar 16 mm. Ini kalau saya biasanya itu saya gulung untuk setup itu 800 gulungan. Untuk running 800 gulungan ya. Nanti untuk startnya sekitar 500 gulungan. Untuk speed saya pakai 175. Nah, untuk diameter kawatnya saya menggunakan diameter kawat 15. Ini tinggal tekuk saja. Kita mulai menggulung kawat. Kita pasang malnya dulu. Untuk pembuatan mal lain waktu ya, kita bahas. Sementara kerja dulu. Ya, caranya begitu bang, kok nggak pakai mal yang beli. Dan nanti lain cerita ya. Harus teliti. Wah, ini lampunya kurang terang ya. Untuk yang siang biasanya siang, tapi kalau siang itu banyak mobil, banyak motor lewat, padahal ini kurang sedikit. Nah, kali 2 30 sampai 60.
kemarin ada teman teknisi, ah ribet itu susah, mending beli dinamo baru. Nah itu segala sesuatunya itu kalau mau belajar gak ada susahnya. Ya, memang harus telaten. Setiap pekerjaan memang butuh butuh jiwa-jiwa, maksudnya harus dijiwai. Masalahnya ini memang kawat terlalu lembut. Nanti ada yang 0,12, ada yang 0,10. Makin lembut lagi. Ini saya pakai 0,15. Enakan beli dinamo bang, cepet. Iya, beli dinamo sih cepet, tapi kualitas jelas beda. Kalau gulung begini, kita pakai bahan baku kawat asli tembaga. Dinamo beli itu dinamo Cina, itu rata-rata ya. Ya, mungkin ada juga yang pakai tembaga, tapi rata-rata. Rata-rata itu pakai kawat alumini. Bedanya apa ya? Jelas beda lah, suhu untuk temperaturnya juga beda. Kalau lebih awet, lebih tahan pakai tembaga. Soalnya nanti kalau pakai kawat yang pakai aluminium itu nggak lama dia dia akan mengalami lemah lagi gulungannya.